Saya lelah menjalani kehidupan ini. Saya iri melihat orang lain yang keinginannya selalu Tuhan hendaki. Andai saja Tuhan memberikan apa yang saya inginkan, maka saya tidak akan lagi berurusan dengan panas teriknya sinar matahari dan juga lebatnya air hujan yang bisa kapanpun membasahi. Saya tidak mengerti mengapa saya yang berada di titik terendah kehidupan ini. Mengapa tidak orang lain? Kadang timbul sebuah keyakinan dalam diri bahwa sebenarnya Tuhan mengapa Tuhan tidak pernah memberikan apa yang saya inginkan? Pertanyaan itu selalu menghampiri saya. Hingga akhirnya saya meyakini bahwa memang benar Tuhan tidak pernah memberikan apa yang hambanya inginkan. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang hambanya butuhkan. Hari ini, walaupun jalanan begitu padat, saya bisa pulang dengan cepat dan bisa mendampingi istri saya dalam proses persalinan anak pertama kami. Dan hari ini menjadi bukti bahwa jika kita bersyukur, maka kehidupan kita akan senantiasa tercukupi.